persiapan acara barisan. Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polusi Tanggang hari ini pada Rabu 27 Februari 2019 melantik dan mengambil sumpah jabatan dua orang pejabat administrator di jajaran pemerintah Kota Sibolga, masing-masing atas nama Dr. Ana Masnot dan Ramayana Tambunan ST. Pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan di Aula Nusantara Kantor Wali Kota Sibolga pada Rabu 27 Februari 2019 lalu. Keduanya masing-masing Dr. Randa Masnot diangkat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga menggantikan Supriyono yang kembali ke jabatan fungsional. Sementara Rahmayana Tambunan ST dilantik untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga, sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga menggantikan Dr. Randa Masnot yang menempati posisi baru di Dinas Pendidikan Kota Sibolga. Ramayana Tambunan sendiri sebelumnya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Sibolga. Wakil Wali Kota Sibolga di Pulau Sitanggang pada pelantikan ini dalam sambutannya mengingatkan bahwa pejabat administrator punya tanggung jawab besar dalam mensukseskan pembangunan. Maju mundurnya kinerja pemerintah sangat besar ditentukan oleh pejabat administrator. Edi juga mengingatkan tantangan besar Pemko Sibolga dalam menata pemerintahan yang bersih dan transparan adalah pungli dan gratifikasi. Ia berharap kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Sibolga agar menghindari bumerang pelayanan publik ini, yaitu pungli dan gratifikasi tersebut. Masih kata Edi Polo, pemerintah Kota Sibolga sedang giat-giatnya menggalakkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia Kota Sibolga. Untuk itu ia berharap pejabat administrator yang baru saja dilantik dapat menyesuaikan dengan ritme pembangunan yang sedang berjalan. Komunikasi pimpinan daerah Kota Sibolga, jika nanti pada pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan seluruh perangkat daerah tidak berjalan dengan bijak, dengan baik, maka salah satu faktor penyebabnya patut diduga terletak pada seorang pejabat administrator yang membidanginya. Saat ini pemerintah, tak terkecuali pemerintah Kota Sibolga, berkomitmen memberantas berbagai bentuk mutan liar atau pungli, karena tindakan ini menjadi salah satu penyebab ekonomi bawah tinggi dan rendahnya. Hal ini dapat memperlambat kemajuan daerah dan perangkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kepada seluruh pejabat administrator yang hari ini nanti, kami tegaskan, jangan lakukan pungli dengan dalih atau alasan apapun. Jika terbukti lebih-lebih tertangkap tangan, maka tidak ada toleransi sedikit pun selain daripada diproses secara hukum, juga bisa diberhentikan tidak dengan hormat